Baik, selamat malam teman-teman. Uh, kita berjumpa kembali di pertemuan kita di ke yang ke-8, struktur 1. Hari ini topik bahasan kita malam hari ini, ya, itu menghitung uh, bahwa mahasiswa mampu menghitung reaksi perletakan dan gaya-gaya batang suatu rangka batang dengan metode analisis atau orientis, dan grafis. Ya Dengan saya sendiri, Agian atau Munte STMT, Fakultas Teknik uh, perencanaan desain dan sipil Universitas Buana. Oke, baik kita lihat materinya teman-teman, pendahuluan. Uh, sebelumnya kita harus mengetahui dulu uh, apa sih sebenarnya rangka batang. Jadi rangka batang ini adalah konstruksi ya terdiri dari batang-batang yang saling bertemu yang lurus ya, yang disambung dan dia akan bertemu pada satu titik simpul atau titik join ya. Nah di sini Hafrik 1979 menyatakan bahwa beban luar dari pada konstruksi rangka batang hanya boleh bekerja pada titik simpulnya atau di engselnya atau di joinnya. Beban luar yang bekerja pada struktur rangka batang terdiri dari beban mati pastinya ada beban hidup ya. Nah beban mati bisa berupa berat sendiri dari rangka batang atau material yang dipakai baja, kayu, baja ringan seperti itu ya yang dipasang permanen dan beban hidup adalah berupa beban yang dapat bergerak atau berpindah, dapat digerakkan ya, seperti kendaraan dan lain sebagainya. Jadi mungkin rangka juga bukan hanya di uh, rangka atap gitu bajarnya juga bisa di jembatan ya. Bisa dilalui kendaraan. Konstruksi uh, rangka batang hanya menerima gaya tekan dan tarik ya, ini dua gaya perimeter ini yang nanti bekerja di batangnya besarnya gaya-gaya itu dapat dipengaruhi oleh panjang konstruksi uh, dan besar beban yang bekerja atau uh, uh, apa namanya reaksi yang diberikan ya pada konstruksi uh, berangkai batang tersebut. Nah dengan besar beban yang sama tetapi letak beban berbeda maka reaksi peretakannya pun berbeda. Nah ada beberapa di sini uh, apa namanya? Yang perlu kita ketahui pembahasan kita tentang rangka batang rangka batang sederhana pastinya, nah harus memenuhi syarat beberapa seperti ini. Jadi harus sumbu yang sumbu batang berimpit dengan garis dengan garis penghubung antara kedua ujung sendinya. Di mana titik simpul atau simpul titik sambungannya di simpulnya. Nah garis yang menghubungkan sebuah simpul pada konstruksi rangka disebut dengan garis sistem. yang kedua, syaratnya muatan yang bekerja pada rangka batang harus menangkap pada simpul harus di harus ditinjau atau di 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 di, 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 ditempatkan di joinnya. yang ketiga, garis sistem dan garis luar harus terletak dalam satu bidang datar. artinya dia mengikuti sumbu apa namanya sumbu batangnya. jadi misalnya garis netralnya tidak tegak lurusnya ya. sejajar daripada batang. Kemudian rangka batang eh, merupakan rangka batang statis tertentu yang kita pahami. Nanti kita akan tinjau bagaimana eh, gaya luar yang bekerja, kemudian nanti bagaimana eh, rangka batang akan menahan daripada gaya eh, yang dari luar dengan eh, berapa dengan eh, momen tahanan daripada gaya dalam yang dimiliki Kemudian persyaratannya di atas, jika rangka batang sederhana atau suatu rangka batang tersusun dari segit segitiga batang. Ya. Salah satu bentuk rangka batang sederhana diperlihatkan dengan gambar seperti ini. Seperti ini rangka batang sederhana dengan sendi roll. Dengan di sini ada 21 batang. ya. Kemudian di sini ada joinnya ada sampai uh, KL ya. Sampai L. Jadi ini. Jadi dibangun dari segitiga ini namanya titik simpul ya. Beban akan bekerja di area ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Batang-batang rangka batang di atas dibagi menjadi batang tepi ya pada sisi pengisi dan batang pengisi dirinci sebagai batang tepi atas ya. Jadi kalau kita lihat 1 2 3 4 berarti kalau batang atas 1 2 3 4 5 6 kemudian batang bawah berarti dia uh, ini ya 7 8 9 10 11 12 kemudian dia batang pengisi diagonal ya di sini ada uh, arah yang ke kiri dan ke kanan ya jadi kalau kita lihat berarti di sini ada yang 1 uh, sorry 14 uh, kemudian uh, 16 18 19 dan itu ada yang 20 ya. Sorry, ini 20 nih. Ya. 20, 18, 16, 14. Dan batang uh, pengisi tegak yang seperti ini ya. Berarti ada batang 13, 15, 17, kemudian di sini uh, 18 ya. Ini yang 21-nya ya. Yang tegak. Nah, kemudian di sini uh, sedangkan simpul-simpul rangka tadi yang saya bilang tadi joinnya adalah A B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ini teman-teman harus konsisten untuk penamaannya ya jadi silahkan tapi ini kalau kita sudah buat notifikasi seperti ini harus konsisten sampai selesai untuk perhitungannya. kemudian kita eh, lanjut yang kedua 8.2 penggunaan raka batang pada bangunan ya Salah satu sistem uh, konstruksi ringan yang mempunyai kemampuan besar yaitu uh, berupa suatu rangka batang. Nah, rangka batang merupakan suatu konstruksi yang terdiri dari batang-batang yang disambung satu dengan yang lain, ya pada ujungnya, sehingga membentuk satu uh, kesatuan struktur yang kokoh. Nah, di sini bentuk rangka batang ada beberapa macam ya di sini bisa uh, berfungsi sebagai konstruksi uh, jembatan, rangka untuk atap serta menara, ya bisa menara air tower gitu ya. Atau juga untuk bahan yang digunakan misalnya seperti baja kayu ya, yang biasa dipakai. Pada konstruksi berat ya. Nah, biasanya kan dia eh, profilnya untuk jembatan biasanya ya. Bisa pakai IWF gitu ya. Atau seperti baja siku, baja kanal profil baja lah ya kemudian rangka konstruksi berat dimaksud adalah jembatan rangka bangunan pabrik ya untuk atapnya misalkan karena bentangannya yang cukup besar maka dimungkinkan untuk memakai uh, kanal gitu ya dengan ukuran dimensi tertentu menara yang tinggi dan sebagainya nah ada juga konstruksi rangka batang juga yang terbuat dari kayu nah, biasanya untuk uh, apa namanya kuda-kuda ya jadi untuk konstruksi atap ya nah batang-batang pada konstruksi uh, rangka baja biasanya disambung satu dengan yang lain ya dengan beberapa sambungan misalkan las, paku, keling atau baut ya nah sedangkan rangka kayu lazimnya sambung itu dilakukan dengan uh, baut atau paku tapi untuk uh, beberapa kita sekarang di zaman ini agak jarang orang memakai kayu ya, karena treatmentnya cukup cukup sulit nah untuk uh, pengawetan dan sebagainya sambungan-sambungan ini disebut simpul atau join tadi Kemudian batang-batang rangka, batang bersifat tumpuannya pendel ya, sehingga pada padanya hanya timbul gaya aksial saja. Jadi tidak ada gaya momen di sambungan atau titik join atau di simpulnya. Jadi hanya ada reaksi apa namanya? gaya tarik, gaya tekan. Nah, gaya-gaya itu menangkap pada simpul atau di di di, di, di apa namanya? Di, di, di diindikasikan atau di 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 apa? difokuskan di simpulnya. Nah, suatu konstruksi rangka batang jika dibebani gaya pada simpulnya akan hanya mengalami gaya normal ya, atau gaya horizontal. Ya, selanjutnya disebut dengan gaya batang. Nah, gaya batang ini bersifat yang saya bilang tadi tarik dan desak. Ya, jadi kalau kita lihat untuk beberapa rangka seperti ini yang sederhana ya. Kemudian ada beberapa juga untuk yang pelengkung misalkan yang dome gitu ya untuk stadion dan sebagainya atau rangka pelengkung seperti ini ya untuk pabrik misalkan ya kemudian ada beberapa yang berbagai macam uh, bentukan segitiganya ya ada fart, hoe modelnya seperti ini ya jadi ya seperti gergaji gitu kemudian di sini ada Warren ya jadi dia apa namanya ke bawah ini biar untuk konstruksi jembatan biasa kemudian untuk rangka K gitu ya modelnya K gitu ya K gitu dan ada juga yang Baltimore ya jadi mungkin seperti huruf M seperti itu ya untuk ini ya ini beberapa jenisnya ya. tergantung daripada uh, ini kestabilannya ya. jadi uh, beban yang bekerja di atasnya nantinya kemudian ada juga rangka untuk atap yang biasa ya ini ada uh, pink, kemudian ada Warren gitu ya nah ini yang standar yang biasa ya. untuk atap ya yang biasa kuda-kuda seperti ini ya baja ringan biasanya sudah digantikan kayu ya dengan baja ringan nah yang ke 8.3 pola penyusun rangka batang nah di sini suatu rangka batang ya, dibilang uh, struktur yang dibuat dengan menyusun elemen-elemen struktur yang relatif pendek dan lurus menjadi pola berbentuk segitiga nah, ini yang penting ya nah di mana sambungan antara elemen struktur merupakan sambungan yang berlokasi sebagai sendi atau engsel ya semua beban kalau kita bicara sendi dan engsel berarti ada dua gaya yang bekerja gaya vertikal dan horizontal ya nah semua bebannya yang terus dilewat sambungan yang sering disebut dengan titik simpul atau engsel ya. struktur rangka batang merupakan struktur yang cukup kaku dan kuat karena struktur ini berpengaruh momen lentur dan gaya geser dapat dihilangkan jadi eh, rangka batang tidak terjadi momen ya dan geser Nah, konstruksi rangka batang yang paling sederhana adalah suatu segitiga apabila dipasang dua batang lagi dengan satu titik simbol bersamaan akan mendapatkan suatu suatu jaring terdiri dari segi segitiga ya. Nah, di sini Frick lagi 1979 menyatakan bahwa tiap-tiap titik simpul yang ditambahkan diikut oleh dua persamaan persimbangan dengan bentuk konstruksi rangka batang selalu menjadi statis tertentu dan juga stabil. Jadi nanti kita ada lihat perhitungannya bagaimana jumlah daripada batang yang nanti kita izinkan ada rumusnya debor nyatakan bahwa struktur kita stabil ya kemudian prinsip utama yang mendasari penggunaan rangka batang sebagai struktur pemikul beban adalah penyusunan elemen menjadi konfigurasi segitiga tadi ya yang berhas yang menghasilkan bentuk yang paling stabil nah ini apa namanya kalau segi empat cenderung apa namanya tidak stabil ya jadi terkena beban akan memudah perubahan bentuk yang membentuk mekanisme runtuh atau kolaps ya jadi displacementnya jadi cukup apa ya cukup kurang stabil ya jadinya hanya segitiga yang memiliki lebih stabil karena tiap-tiap batang memberikan perlawanan yang sama dan saat menerima beban sehingga menjadi bentuk yang seimbang ya. Nah ini yang yang kita pahami nah. Kemudian perilaku gaya-gaya dalam setiap batang pada rangka batang dapat ditentukan dengan menerapkan kesimbangan apa itu? yaitu uh, sigma momen uh, sama dengan nol ya. Sigma sesigma h sama sigma v sama dengan nol. Jadi kuat tarik atau gaya tarik dan gaya tekan sama dengan nol ya. Jadi itu yang nanti banyak kita ketemu. Nah ya. Nah, di, dikatakan bahwa struktur bat, rangka batang ini secara keseluruhan akan melentur, ya. Jika dibebani, akan tetapi karena sambungan-sambungan dari elemen yang ada berupa sebagai sendi, maka masing-masing elemen akan eh, tidak akan melentur atau saling mengenolkan atau mensimbangkan gaya-gaya yang tekan. Jadi kalau kita lihat kalau ada beban yang terjadi berarti misalkan dia balok misalkan ya atau rangka tadi berarti sisi atas dia mengalami tarik, sisi bawah, eh sorry sisi atas dia mengalami tekan, sisi bawah mengalami tarik. Nah gaya-gaya atas yang mengalami tekan akan saling menyeimbangkan dan sisi bawah yang mengalami tarik juga akan mengalami uh, kesimbangan. Nah 8.4 kita lanjut dengan persatuan statik tertentu ya. Nah pada dasarnya struktur rangka batang bersifat statis tertentu ya. Jadi bisa di, bukan atau juga bisa dengan statis tertentu. Ya, di mana struktur dapat dinasa dengan menggunakan persamaan statika sigma v0, sigma 0, sigma momen 0. Ini tertentu ya. Nah, sedangkan struktur yang tidak dapat dinasa dengan menggunakan statika saja yaitu struktur statis tertentu untuk menganalisa struktur tersebut dengan persamaan, persamaan bantuan lain berupa persamaan sudut penurunan atau persamaan penurunan atau deflection atau juga biasa nanti teman-teman kalau misalkan di arsa struktur 2 nanti akan ketemu dengan bagaimana mesin statis tak tentu pelan tiga sendi ya dengan uh, metode Claveron dengan metode conjugate beam dengan cross nanti bisa ya nanti ada untuk kita bahas lagi tentunya untuk membuktikan apakah suatu bersifat statis atau statis tak tentu Nah, pada rangka batang ditentukan berdasarkan hubungan antara jumlah batang M, ya, nanti ada rumusnya, jumlah titik buhul (join J), dan jumlah bilangan reaksi R-nya, nanti rumusnya nanti ada. Nah, rangka batang yang merupakan struktur terdiri dari uh, jum, sejumlah batang yang saling dihubungkan pada ujung-ujungnya, yang akan bertitik temu dengan join-nya nanti. Nah, tampilan struktur rangka batang umumnya terdiri dari beberapa segitiga yang tadi dan kaku. Ya. Nah, sebuah rangkaian segitiga berbentuk rangka batang akan tetap stabil jika nah ini rumusnya nih ya. Jadi jika m tadi m tadi adalah uh, batang jumlah batang j tadi join dan r itu reaksinya. Ya. M sama lebih besar daripada 2J, 2 dikali J dikurang R. Di mana M jumlah batang atau member, J jumlah join termasuk join pada tumpuan, R jumlah reaksi tumpuannya. Nah, sebuah struktur rangka batang termasuk struktur status tertentu jika memenuhi persyaratan. Nah ini persyaratannya ya. Jadi jika M member sama dengan 2 kali J dikurang R. Ya. Nah kalau kita lihat di sini. apa namanya rangka batang dengan perletakan sendi roll. Jadi kalau kita lihat spannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Ya. Nah kita lihat di sini perhitungannya untuk stabil atau tidaknya dari rangka ini kita perlu cek kita lihat membernya dulu membernya ada berapa jadi member tadi apa member tadi adalah jumlah batangnya jumlah batangnya ada berapa teman-teman hitung jumlah batangnya berarti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ya jadi 21 membernya sekarang joinnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 berarti 2J, 2 kali 12, dikurang 3. 3 reaksinya, reaksinya berarti sendi ada 2, vertikal, horizontal, dan roll ada 1. Jadi 3, jadi 21 sama dengan 2 dikali dengan 12, rumusnya tadi ini ya. ya. Nah, itu sama dengan 21 ya 24 kurang 3 21 ini stabil ini ya kemudian kita cek tadi uh, untuk yang tadi stabil ya sorry ini yang stabil tadi ini lebih besar atau sama dengan sorry ini mungkin kebalik ini berarti ini lebih besar ya lebih besar atau sama dengan ini sama dengan berarti dia stabil atau lebih besar dia bisa 23 berarti dia uh, stabil ya. nah kemudian kalau dia sama, ini sudah sama, berarti tadi ya, berarti dia statis tertentu. Jadi kita cek tadi yang pertama, yang ini, kestabilan apakah dia membernya lebih besar daripada 2J min R. Kalau dia statis tertentu, berarti membernya sama dengan 2J min R. Ini, ini harus dipenuhi untuk statis tertentu. Jadi teman-teman bisa nanti buat desainnya bisa dicocokkan untuk nilainya ini. Sebelum kita melakukan perhitungannya ya. Nah, jadi rangka batang e, daripada yang gambar F ini e, statis tertentu yang stabil ya. Ya, itu untuk yang pertama untuk kita cek sebelum kita melakukan e, perhitungan e, gaya dalamnya, gaya batangnya, sorry. Kemudian 8.5 analisa pengubahan pada rangka ya. Nah, di sini asa e, rangka batang adalah proses perhitungan besarnya gaya batang ya. Ada beberapa tiga tahapan. Yang pertama kita periksa kekakuan rangka, rangka atau kestabilan konstruksi seperti tadi. Kemudian menghitung kesimbangan gaya luar atau reaksi perletakan yang terjadi, ya. Jadi kalau dia sendi berarti ada gaya vertikal, gaya horizontal. Kemudian kalau dia roll ada vertikal, ya. Kemudian menghitung kesimbangan yang c. Yang ketiga menghitung kesimbangan gaya dalam atau gaya-gaya batang yang yang bekerja karena reaksi dari luar atau beban yang diberikan. Ya. kemudian apabila konstruksi dalam keadaan simbang, maka seluruh simpul harus dalam keadaan simbang juga nah jika titip-titip simpul dalam keadaan simbang dan gaya-gaya juga menangkap pada simpul maka gaya luar dan gaya dalam pada simpul merupakan gaya yang seimbang nah hal ini mungkin gaya dalam berupa gaya aksial yang bekerja sepanjang sumbu batang disebut dengan gaya batang jadi sekali lagi semua gaya yang bekerja di batangnya akan di, di akan akan di apa namanya di dikalkulasi di masing-masing e, join atau kesimpul ada. Nah untuk menghitung gaya batang, satu rangka batang ditinjau dari dua pendekatan. Yang pertama kesimbangan titik, yang tadi joinnya tadi berarti dia sigma v harus sama dengan nol h 0 H0. Semua gaya akibat gaya luar gitu ya yang diberikan di join di batang semuanya harus di nolkan. Yang kemudian kesimbangan bagian memperlihatkan bahwa bila konstruksi dalam keadaan simbang maka seluruh atau sebagian konstruksi harus dalam keadaan seimbang. Di sini menurut persyaratan sigma V 0, sigma H 0, sigma moment 0. Kemudian untuk mengetahui gaya batang, tekan atau tarik, digunakan perjanjian tanda. Nah, ini penting ya. Jadi di sini ada apa namanya yang kita sepakati juga di awal. Jadi tanda positif adalah gaya tarik. Jadi gaya tarik itu biasanya batang, kemudian gayanya mencoi daripada ujungnya. Sedangkan untuk dia tekan, biasanya dia mendekati. Jadi, apa namanya, saya punya batang. Kemudian dia, kalau dia tekan, dia menekan ya. Kalau dia menjauh, itu tariknya. Nanti kita lihat untuk ini. Nah, bagaimana cara menggambarkannya, teman-teman? Nah, seperti ini tadi. Jadi, yang menjauhi, yang menjauhi itu berarti yang, apa namanya, yang, yang menjauhi ya. Misalkan yang menjauhi itu ini. Yang menjauhi titik join-nya. Ini, Uh, namanya tarik, ya. ini T tension, compression, ini C itu compression, jadi dia tekan, ya. jadi saling menekan, ini saling menekan, saling menekan, jadi ingat ini ada C, C itu compression, compression, ini tension, tension itu tarik, elemen tarik ini elemen elemen tekan, jadi uh, saling apa mendekati ujungnya atau menekan. Penguraian raka batang, titik hubung dan batang, kemudian berikutnya. Uh, ini juga sama elemen tariknya yang mana ini elemen tariknya ini tariknya ini tarik ya saling uh, sorry apa namanya uh, dalam tekan ya ini, kemudian ini tarik juga ya yang menjauhi titiknya ya, yang menjauhi maksudnya di, ditinjau terhadap joinnya ya. ini kan terhadap batang ya. gaya bekerja di setiap titik penghubung yang ada ya. ini di nanti di diakumulasinya akumulasinya, apa namanya di di nanti di sini. Nah, kemudian ada yang ke C ini, diagram yang sedangkan memperlihatkan komponen gaya bekerja pada titik eh, hubungnya. Jadi di sini di apa namanya bagaimana gaya-gaya yang bekerja di masing-masing. Oke. Selanjutnya kedua pendekatan tersebut, gaya batang dapat ditun dengan cara analitis dan grafis seperti tadi saya di topik di depan tadi, ada metode yang kita akan pakai untuk mencari gaya batang dari rangka batang kita. Nah, yang pertama kita uh, akan ketahui di sini, yang pertama metode analitis. Ya, di sini ada dua. Nanti, itu metode kesimbangan titik simpul, cara analitis, atau method of join. Ya, jadi, dimana nanti. Pada konstruksi rangkanya nanti kita uh, sorry nanti uh, seluruh konstruksi serta titik simpul harus dalam keadaan seimbang, ya. Dibilang. Jadi semua gaya-gaya nanti kita akan perhitungkan gaya luar nanti akibat gaya luar ya nanti akan kita tinjau terhadap batangnya. Nanti semua gaya luar dan gaya batang berpotongan pada titik simpul maka untuk menghitung gaya yang belum diketahui digunakan sigma v sama dengan nol, sigma h sama dengan nol. Jadi dan di sini juga nanti akan kita batasi hanya kurang lebih dua batang yang boleh tidak diketahui ya, tidak boleh tiga, ya. nah, dua batang saja. Bahkan e, dibilang di sini satu batang malang, ya. ya dicari gaya batang harus hanya dua atau satu batang yang belum diketahui ya. dan dianggap batang tarik. Jadi di sini minimal hanya dua saja. Nah, nanti kita cari titik, titik, ya titik, titiknya mana ya, yang kita ambil yang misalkan tinjauan titiknya yang mau kita kerjakan dulu, yang mana yang hanya diketahui harus diketahui hanya dua atau satu saja yang diketahui. Gaya batang yang sudah diketahui bila batang tarik arahnya meninggalkan simpul dan bila batang tekan arahnya menuju simpul, jadi tiap-tiap titik simpul dapat dicari kesimbangannya satu dengan satu ya nanti kita lihat untuk ini yang kedua ada metode analisis yang kedua adalah metode riter atau juga dikenal dengan metode potongan metode riter e, dibuat atau me, kita memisalkan ada potongan kayal melitras atau rangka dan gaya yang diterapkan pada masing-masing bagian struktur merup, supaya dalam kesimbangan jadi nanti kita bisa tanpa kita memperhitungkan satu persatu misalnya area mana e, yang kita mau pengen tahu e, apa namanya e, gaya batangnya ya jadi tidak perlu yang tadi itu ya, ya. harus kita cek dari misalnya dari titik yang uh, yang terdekat dulu yang hanya dua atau satu yang belum diketahui ini bisa langsung ke area titik yang mau kita kerjakan pengen tahu ya kita bisa buat potongannya kan hanya ada ada tiga persamaan keseimbangan maka tidak akan mendapatkan besar gaya Apabila lebih dari tiga batang yang terpotong ya dalam memisalkan atau memisahkan kedua bagian pakai ini kecuali beberapa batang telah diketahui ya menurut GD Tot 1984. Nah seringkali dalam perhitungan gaya batang diperlukan waktu yang lebih singkat ya kan tentang tadi terutama bagi konstruksi yang seirama atau dia simetris ya atau sama di ukuran kanan kirinya. Untuk itu dapat digunakan metode riter yang disebut juga dengan metode potongan secara analitis. Nah, kita harus memotong dua batang atau tiga. Nah, ini yang penting dari cara memotongnya Nanti kita coba lihat nanti pas pembahasan. Maka gaya-gaya potong tersebut akan apa tersebut akan mengadakan kesimbangan dengan gaya gagal luar yang bekerja pada kiri potongan maupun kanan potongan. Nah, selanjutnya dapat dihitung gaya-gaya batang yang terpotong tersebut. Nah, yang terakhir nanti kita akan bicara tentang metode kesimbangan yang ketiga. Titik simpul atau cara grafis metode Cremona itu apa. Bagaimana nanti kita membuat gambar segi banyak ya dari tiap-tiap titik simpul dengan metode kesimbangan titik simpul secara grafis itu menjadi satu, maka terjadilah diagram Cremona. Ya, diagram Cremona nanti dengan skala yang harus benar ya dalam memisalkan gaya uh, satu satuannya. Cremona adalah orang yang pertama kali menggunakan diagram tersebut. Nah, pada diagram Cremona tiap-tiap gaya dilukiskan dua kali yang berlawanan arahnya peninjauan kesimbangan batang pada tiap-tiap simpul dengan penggambaran segi banyak ya atau poligon seperti itu maka akan diperoleh gaya tarik ya batang tarik bertanda positif bila anak panah meninggalkan simpul dan sebaliknya gaya batang tekan bertanda negatif bila anak panah menuju simpul. Nah, apabila batang yang ditinjau misalnya berupa angka batang, jembatan misalnya, seperti di bawah nih. Maka untuk mencari gaya-gaya batang, seluruh batang dan menggunakan metode kesimbangan, titik simpul secara grafis juga menempuh pendekatan yang sama dengan analitis ya. Ini dimulai dari suatu titik simpul yang mempunyai dua batang yang belum diketahui. Nah, ini prinsipnya ini. Jadi selalu kita mulai dengan uh, dua batang atau satu batang yang tidak diketahui. Kalau empat tidak bisa. Jadi ini 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 yang menjadi titik acuan kita, diingat-ingat ya. Nah, dalam penyelesaian mekanika dengan cara Cremona dipakai beberapa asumsi yang pertama, semua gaya yang bekerja pada struktur dinyatakan sebagai vektor atau mempunyai besar dan nilai. Ya, gayanya apa? Gaya vertikal dan gaya horizontal atau gaya tarik atau gaya tekan tadi. Yang kedua, gaya luar dan gaya dalam yang bekerja pada struktur dapat diselesaikan dengan prinsip keseimbangan dengan dan dilukiskan membentuk suatu poligon tertutup. Nanti di Cremonanya ini ya. Jadi nanti apa namanya menjadi satu gambar poligon tertutup nanti Misalnya menolkan ya kemudian penyelesaiannya ini tadi dua hal tadi penyelesaian prinsip penyelesaiannya Cremona yang pertama gambar dengan teliti benar semua konstruksi rangka batang HTT dalam menentukan skala ini penting sekali ya skala satu satuannya misalkan kilo, 5 kilo mau berapa eh, apa namanya berapa eh, satuannya apa gitu ya. Untuk ininya sentinya ya, Berapa sentimeter ya. Kemudian yang kedua cek apakah konstruksi rangka batang sudah eh, termasuk status tertentu yang 2J sama dengan oh ini eh, apa 2 eh, M eh, yang tadi ya. Harusnya ini eh, apa namanya? Harusnya ini eh, tadi rumusnya M M sama dengan 2 2 J 2 kali J dikurang R ya. Oke. 2, M sama dengan 2 J kurang R kemudian beri notifik, notasi atau nomor-nomor dari -nomor yang tadi ya jadi nomor join ABC sampai L tadi Kemudian nomor batangnya juga harus konsisten ya. Itu juga entah yang vertikal, entah yang sisi atas, sisi bawah, sama yang diagonal. Ya. Nah, kemudian gambar gaya-gaya luar atau beban yang bekerja. Kemudian lima, cari reaksi peretakan akibat adanya gaya luar dengan cara grafis ya. Dan kemudian yang keenam, setelah reaksi reaksi peretakan diperoleh, mulai menggambar poligon gaya dengan skala nanti kita coba lihat untuk soal dan pembahasannya lebih jauh yang tertutup dan saling kejar atau garis poligon digambar dari garis yang sejajar dengan beban dan batangnya yang ketujuh diagram kremona dimulai dari titik bohol dengan dua batang yang belum diketahui besarnya sama dengan metode analitis tadi dengan uh, metode join tadi ya sehingga kita nanti bisa menyelesaikannya Kemudian, penyelesaian dilakukan tiap join searah dengan perputaran arah jarum jam, mulainya ya, atau sebaliknya. Jadi, ini uh, ada delapan uh, prinsip penyelesaian dengan Kremona. Jadi, tadi poinnya adalah uh, ada tiga uh, penyelesaian untuk menyelesaikan raka batang. Ya. Jadi, tadi prinsipnya ada tiga ya. Kalau kita lihat dengan uh, apa namanya, method of join grafis ya nanti dan grafis analisis ada dua method of join di mana nanti hanya dua saja atau satu batang yang boleh tidak diketahui ya. kemudian metode return bagaimana kita membuat potongan dan uh, hanya tiga ya. di sini ada tiga memotong dua atau tiga batang saja ya. jadi ini juga nggak sembarangan dan yang terakhir dengan kremona bagaimana kita nanti membuat poligon kita apa namanya, gambarkan dengan skalatis untuk gaya-gayanya nanti semua. Oke, baik. Untuk nah, malam ini, teman-teman, ini dulu kita prinsip-prinsip dasarnya. Nanti kita bahas lagi untuk uh, contoh soalnya ya. Jadi, biar kita paham, baik. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa kembali di pertemuan kita selanjutnya. Selamat malam.